Oke cuy, balik lagi bersama gue di sini Riz Bahas. Tapi sebelum itu kita intro dulu cuy ya. Jadi cuy, di sini gue mau ngebahas tentang salah satu pembahasan yang saat ini tuh lagi viral banget di media sosial, terutama di media sosial YouTube dan di media sosial lainnya cuy ya. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita ke pokok pembahasannya cuy ya. Jadi di sini gue akan menceritakan kejadian yang agak mengkripi dan ini terjadinya bukan di tempat kita. Ini di luar negeri gitu cuy ya. Sorry suaranya agak berisik karena di tempat gua atau di samping gua tuh lagi ada hajatan gitu cuy ya. Kita lanjut ke pokok pembahasannya cuy ya. Jadi di sini diceritakan ada seorang kakek yang enggak tahu tanpa sengaja dia itu jalan di pinggir jalan, tapi ada yang agak aneh gitu loh ya dari jalannya si kakek ini gitu loh ya. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa perjalanannya kakek ini itu karena diduga nih cuy ya, dia itu membawa suatu tentengan, inisialnya aja cuy ya, gua gak mau nyebutin namanya. Inisialnya itu adalah K dan itu penuh sirup gitu cuy ya. Jadi di situ ada seseorang yang merekam ketika kakek ini tuh lagi jalan gitu loh. Dan ternyata ya banyak banget orang-orang sekitar itu yang emang kayak cuek, apakah dia emang nggak tahu atau emang dia tuh takut gitu ya dengan keadaan si kakek itu yang dengan santuinya dia tuh jalan sambil membawa K tadi cuy ya. Dan ternyata usut punya usut, K itu apa gitu loh ya, K itu adalah yang penuh dengan sirup gitu loh. Dan kenapa kok bisa si kakek itu tuh bawa K? Karena ya dikabarkan nih ada ceritanya, karena si istrinya itu tiba-tiba wow gitu, sampai akhirnya si kakeknya itu membawa lakanya itu di keliling kampung gitu loh ya, ke keliling kampung gitu. Dan kejadiannya seperti apa akhirnya? Setelah gue lihat posting-postingan terakhirnya, si kakek ini alhamdulillah sudah berhasil ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Ada yang bilang juga ini bahwa terjadinya di negara Brindavan gitu, ada yang bilang di India, ada yang bilang di mana di mana gitulah cuy ya. Gue kurang pasti juga cuy ya kejadian realnya tuh di mana. Tapi di sini banyak banget netizen itu yang menyangkut pautkan si kakek ini sama sirup gitu loh ya. Dan setelah gue cari tahu emang beneran cuy gitu loh ya. Ini emang agak wibu banget. Apalagi gue nggak tahu gitu loh si kakek ini yang usianya mungkin sekitar 60 tahunan gitu ya, udah lumayan renta loh. Dia itu dengan santuy loh jalan di pinggir jalan gitu cuy ya. Dan buat teman-teman semua, kira-kira ini masalah apa? Gue kurang paham juga apakah ini masalah keluarga atau masalah ekonomi atau masalah sosial, gue kurang paham juga. Dan dari pembahasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teman-teman semua bersyukur kalian masih bisa tinggal di tempat kita ini, yang notabene-nya kepedulian dan kepekaannya antar warga itu masih kuat dan kental. Beda lain ceritanya cuy ya ketika si kakek ini, yang lain itu cuek, bahkan mungkin kayak merasa takut sendiri gitu cuy ya. Mungkin segitu aja video gua, jangan makan dan ciao.